إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره نعوذ بالله من الشرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد kita akan teruskan siri pengajian kita Balaghatul Quran. Dan kali ini kita, sebelum kita teruskan pada bab baru, kita buat ulang kaji sedikit. Pelajaran yang telah dipelajari dan yang mudah-mudah sahaja, hanya perlu tunjukkan dan sangat mudah supaya kita lebih kenal dan lebih mesra. Hanya perlu cepat sedikit untuk mencarinya. Ini berkaitan dengan Al-Mutabaqah atau At-Tibaq tempoh hari. Pertama, cuba lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 33. Ini sekadar mengulang kaji, jadi cepat sikit cari ayatnya. Al-Baqarah 33. Semua ini berikut ini adalah min uslub ittibaq. Jadi jangan ada jawapan lain. Okay, ini hanya cerita tentang tibaq atau mutabaqah sahaja. Contoh-contoh mutabaqah atau contoh-contoh ittibaq, uslub ittibaq dalam Quran. Ya, satu saja. Ya, satu. Satu saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh." Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Berfirman Allah, wahai Adam, beritahukan olehmu kepada mereka malaikat tentang nama-nama atau sifat-sifat semua itu, al-asma' kullaha. Maka tatkala di Adam memberitahukan kepada malaikat tentang asma' kullaha, qal, berfirman Allah, alam aku lakum ini alamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku telah berkata pada kamu sesungguhnya aku maha mengetahui kegaiban langit dan bumi. Wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku, kata Allah, mengetahui apa yang kamu menyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Coba tunjukkan mana di sini tibaknya. Satu. Ya, yeah. Samawat dan ardun. Samawat dan ardun. Ada lagi? Mana lagi? Perkataan saja. Tibak ni perkataan, kita ni kalimat. Tibak ini kalimat, lafaz, word. Bukan jumlah. Ya, tubdun dan taktumun. Jadi ada dua tibak, as-samawat dan al-ard. Tubdun dan taktumun. Itu tibaknya, itu mutabaqahnya. Dua kalimat yang berlawanan makna
dalam satu-satu jumlah. Jadi agak-agak ini tibak apa nih? Mutabakoh apa nih? Sebab mutabakoh ada berapa? Dua. Satu ijabi, dua salabi. So ini ijab apa? Ah, ini tibak apa? Ijabi. Okay, ijabi. Okay, kemudian dalam ayat yang ke-154 surah Al-Baqarah, bagi tanda saja. Cepat sikit. Ayat 154 surah Al-Baqarah juga bagi tanda situ. Jadi kalau nak tulis pun tulislah tadi Al-Baqarah 33 Samawat dan Ard, Tubdun dan Taktumun. Itu kena tulis. Nah, sekarang yang 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu berkata bagi orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu orang-orang yang mati, bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadari. Mana mutabaqahnya? Amwat dan ahya. Mutabaqah tibak ijabi. Ijabi. Ayat 179 surah Al-Baqarah. Cepat. Kita ada break. Jalan. Jalan. Sebabnya ulang kaji yang paling mudah. 179. Tulis saja Baqarah 154. Amwat, ahya. Ulang gitu saja. Sekarang 179. A'udzu minasyaitonir rajim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu dalam qisas itu adalah kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai hati atau akal fikiran, supaya kamu bertakwa. Pertanyaan pertama, ada atau tidak dalam ayat ini tibak atau mutabaqah? Ada atau tidak tibak atau mutabaqah? Kalau ada, tolong sebutkan, carikan. Kalau tidak ada, diteruskan. Tibak mutabaqah, ada atau tak ada? Kalau tak ada, tukar ayat lain. Kalau ada, tolong sebutkan. Satu tujuh sembilan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ada tidak tibaknya? Ada. Ya? Tak ada? Tak ada atau tak nampak? Tak ada atau tak nampak? Tak ada. Ada, yakni al-qisas dan hayat. Qisas itu kan bunuh, hukuman bunuh. Bunuh itu mati, lawannya hayat. Dan tak nampak atau tak ada, tak nampak jawabannya. Itu yang jujur. Jawaban yang jujur, tak nampak. Qisas itu kan hukuman mati bagi kesalahan membunuh. Jadi Allah kata, jika kamu laksanakan hukum qisas, orang bunuh sampai kesalahan bunuh balik, hayatun, kehidupan. Macam mana tu? Bukankah bila orang bunuh orang sampai kesalahan dibunuh, maknanya hilang kehidupannya? Tapi Allah kata dengan sebab
kamu melaksanakan qisas, maka kamu akan hidup. Iyalah, sebab orang nak orang-orang yang apa dijalankan hukum qisas akan terjamin kehidupan orang lain. Kenapa itu? Sebab siapa saya tergerak hati nak bunuh orang akan fikir 16, 17, 80 kali. Buat apa aku bunuh dia? Lepas itu pun aku dibunuh juga. Itu maksudnya. Ini sangat dalam sekali balaghahnya. Cuma qisas membunuh, apa hukuman bunuh boleh menyelamatkan kehidupan. So di sini yakni antara al-qisas dan al-hayat, itulah tibaknya. Sebab apa? Qisas itu tafwitul hayat. Qisas adalah menghilangkan kehidupan. Qisas ini kan menghilangkan kehidupan, melenyapkan kehidupan. Melenyapkan kehidupan, lawannya kehidupan lah. Lawannya menjaga kehidupan. Lawan menghilangkan, melenyapkan kehidupan, yakni menjaga kehidupan. Itu namanya tibak. Jadi ada tak ada? Ada. Al-Baqarah 216. Tulis saja. Sudah tulis? Tulis tu penting. Bukan saya meragui memori jamaah sekalian. Saya masih meyakini memori sangat kuat. Walaupun tak ditulis, memorinya saya tidak meragui. 216. Kutiba alaikumul qital wa kuruhu lakum asa an taqra'u shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah difardukan ke atas kamu peperangan, sedangkan dia, yakni peperangan itu, sesuatu yang kamu tak suka, kebencian bagi kamu. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ianya kebaikan bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan ia keburukan bagi kamu. Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Pertama, ada atau tidak tibak? Ada. Ada. Mana tibak pertama? Mana yang pertama? Ya, pertama? Takrohu. Takrohu, mana tibaknya, mana mutobakohnya? Antuhibbu, antakrohu, antuhibbu. Oke, okay. Antakrohu, antuhibbu. Dua? Dua? Khairun lakum. Tibaknya? Syarrul lakum. Itu tibaknya. Khairul lakum, syarrul lakum. Ada lagi? Ya'lamu la ta'lamun. Ya'lamu dan la ta'lamun. Baik, untuk tibak yang pertama, antakrohu dan antuhibbu. Tibak apa namanya? Ijabi. Untuk tibak yang kedua, khairul lakum, syarrul lakum. Ijabi. Untuk tibak yang ketiga, ya'lamu la ta'lamun, salabi. Hanya perlu ditulis macam itu saja. Sekarang pertanyaan kedua, karena di sini bukan hanya ada tibak sahaja, tapi juga ada kalau lebih daripada satu kalimat, muqabalah. Bukan hanya ada mutabaqah, tapi juga ada muqabalah. Tolong carikan mana muqabalahnya. Mana muqabalahnya? Tibak sudah nampak, karena satu patah kata, perkataan dengan perkataan.
Kalaulah muqabalah bukan lagi satu word tapi satu jumlah mungkin. Ya, dua tiga kalimat dah jadi satu ayat lah. Ayat lawan ayat. Mana dia? Asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairu lakum. Ini satu ayat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia bagi baik bagi kamu. Satu statement. Lawannya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu statement kedua. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan ia buruk bagi kamu. Jadi kalaulah ayat dengan ayat, jumlah dengan jumlah yang berbeza itu namanya muqabalah. Muqabalah. Ya, betul. Ini muqabalah. Ada lagi kot muqabalah. Ingat muqabalah bukan lafaz dengan lafaz, tapi jumlah dengan jumlah, lebih daripada satu lafaz. Ada lagi kot? Wallahu ya'lamu. Itu satu. Allah itu mengetahui. Sudah kan satu dah. Ayat yang mufidah. Ayat yang mufidah. Jumlah mufidah. Allah itu mengetahui. Kemudian ayat yang kedua, antumlah ca'lamun. Kan jumlah dengan jumlah. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Itulah muqabalah. Jadi ada tibaknya, ada mutabaqahnya, ada muqabalahnya. Okay. Nampak ya? Okey. Sekarang ayat yang ke-274. Jawab saja. Saya sudah carikan ayat, bukan main susah nak cari ayat-ayatnya. Susah nanti kalau jawab pun tak tahu. Susah. Mencari ayat tiba lagi susah. Kena beli Al-Quran. Mana? Misalnya nak cari ayat yang ada tibak. Nah, sekarang dah jumpa ayat tibak, tinggal tunjuk aja mana tibaknya. Kan senang. Dalam ayat yang ke-274, Allah Subhanahu berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah, falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang mereka infakkan hartanya pada waktu malam dan siang, rahsia dan nyata terang-terangan bagi mereka, ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, tiada ketakutan atas mereka dan tiada mereka bersedih. Tiada mereka bersedih. Ada tidak tibak? Ya. Kalau ada satu, lail dan an-nahar tu, malam lawan siang, siang malam dan malam, tibak. Namanya tibak Ijabi. Bukan jiyabi. Ijabi. Bukan jiyabi. Ijabi. Dua kod-kod ada dua lagi. Sirron dan alaniyah. Nah, itu mutabaqah. Sirron tu rahsia. Kan lawan dia alaniyah. Alaniyah sirron. Sirron alaniyah. Sirron alaniyah. Ada lagi? Khaufun. Tibaknya? Ya Zanun. Betul ke takut itu lawan ini? Takut lawannya aman. Takut lawannya berani. Sedih lawannya gembira. Habis. Habislah. Itu saja lah. Itu aja makanan dia yang boleh dimakan. Sudah habis makanan. Jangan pinggan-pinggan dimakan. Sudah bukan lagi itu. Nampak ya? Mudah, sangat-sangat mudah. Berikut tukar pada surah yang lain, Ali Imran. Satu malam saya tak tidur ni cari.
Hmm, sampai kurang tidur, mengantuk. Nah, cari ayah yang ada tibak. Sekarang sudah jumpa. Okay. Tinggal tunjuk saja. Senang. Ibarat peternak kena cari rusumur pergi minyaknya. Kan susah. Sekarang sudah jumpa, gali je. Ali Imran 103. 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu. Bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an semuanya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika adalah kamu dahulu bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain, lalu Allah satu padukan antara hati-hati kamu, atau Allah jinakkan hati-hati kamu. Dahulu kamu punya hati ini sangat liar, lalu Allah jinakkan. Karena keliaranmu itu dahulu kamu gaduh, sekarang Allah satu padukan. Fasbahtum bini'matihi, lalu kamu telah menjadi dengan sebab nikmatnya ikhwanan, bersaudara. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, dan adalah kamu dahulu berada di tepi jurang api neraka. Angkodakum minha, lalu dia Allah telah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika, demikianlah. Bayyinullahu lakum ayatihi, Allah menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya. Tujuannya, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada muhajirin untuk mengingatkan semula bagaimana keadaan masyarakat mereka, pegawai mereka ketika masih di Makkah Al-Mukarramah, ketika mereka belum menerima Islam. Hanya bergaduh sama sendiri, gaduh sama sendiri. Kan? Jadi di Makkah, muhajirin sebelum memeluk Islam, mereka ini sehanya apa namanya, hanya menunjukkan bakat gaduh. Bakat gaduh. Setelah pindah ke Madinah, setelah menerima Islam, mereka menunjukkan potensial rukun dan bersatunya. Jadi di masa di Makkah menunjukkan tu sifat apa tu? Ya, sifat lah. Sifat serigalanya. Homo homini lupus. Wow. Plautus pernah berkata, manusia ini homo homini lupus. Yakni manusia ini serigala, punya watak serigala. Walaupun manusia juga homo homini sosio. Mana ada atau tidak dia punya tibak? Mana tibaknya? Tengok cemat-cemat. Ini lawan cepat. Mudah. Sangat mudah. Ya? Mana dan mana tibak ni dua? Mana? Ya? Itasimu la tafarraqu. Apa makna itasimu? Berpegang. Mana tafarraqu? Berpecah. Betul ke? Berpegang teguh lawannya berpecah. Betul ke? Itasama itu apa namanya, antonim kepada tafarraqu. Betulkah itasama yaktasimu itu kalimah mutadadid dengan tafarruq? Bukan. Ini bukan kalimah yang antonim. Yang antonim itu atas, bawah. Berpegang lawannya yang melepaskan lah. Takkan berpegang lawannya bercerai-berai. Bercerai-berai lawannya bersatu. Itu pun kena tahu. Oh.
kan? Bersatu, bercerai, berai, berpecah, lawannya bersatu, padu. Betul, itu muradif. Bukan dengan lawan berpegang. Berpegang lawannya melepaskan lah. Kan? Jadi bukan salah. Oke, salah. Potong markah. Cepat, cepat, cepat. Ya. A-da-an. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah apa? Satu padukan hati kamu. Dan kamu dengan sebab nikmat-nikmat Allah menjadi ikhwan. Barulah betul a'daan ikhwanan. Dahulu kamu gaduh, sekarang kamu jadi ikhwan. Musuh dengan ikhwan itu kan mutabaqah. Musuh a'da adun, sekarang ikhwan. Itu mutabaqah, itu tibak ijabi. Lagi, dan adalah kamu dahulu lalu lakum tahtadun. Lagi, lagi, mana lagi? Masih adakah atau sudah habiskah? Masih adakah atau sudah habiskah? Atau tidak nampakkah? Nah, kalau tidak nampak, diberitahu. Ah, kalau sudah habis, teruskan. Nah, sudah habiskah atau tidak nampak? Kalau tidak nampak, diberitahu. Kalau belum habis, tunjukkan. Kalau sudah habis, teruskan. Ya? Adalah kamu dahulu berada di tepi api neraka. Ya? Mana? Nampak? Tak nampak? Tidak? Tak nampak? Memang tidak ada. Itu saya katakan tadi. Kalau tak nampak, kalau tak nampak diberitahu. Memang tak nampak sebab tidak ada. Apa lagi nak cari? Dahulu kamu di tepi api neraka lah. Apa? Lainlah kalau dahulu kamu berada di tepi jurang api neraka, kemudian sekarang Allah letak kamu di tengah-tengah surga. Nah, itu senang cerita. Man. Dahulu kamu di tepi jurang api neraka, kemudian Allah tempatkan kamu depan pintu surga. Wah, barulah namanya mutabaqah. So dalam ayat ini, ayatnya panjang tetapi tibaknya, mutabaknya satu saja. Yani antara a'daun dan ikhwanun. Itu saja. Jadi tulis Ali Imran 103, a'da dan ikhwan. 106 Ali Imran, ayat selepasnya. Ali Imran 106. Ini contoh yang ke-8. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum makafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari telah menjadi putih wajah-wajah dan telah menjadi hitam wajah. Adapun orang-orang yang telah menjadi hitam legam wajah-wajah mereka, dikatakan pada mereka, adakah kamu kufur selepas keimanan kamu? Rasa oleh kamu azab dari sebab kamu kufur. Mana tibaknya? Tabyaddu, putih-putih, al-bayad dengan taswaddu, sawad. Itu tibak. Itulah tibak. Hitam, putih, putih, hitam. Satu kalimat, satu kalimat, satu lafaz, satu lafaz. Ayat ini juga ada muqabalah. Sampai ada mutabaqah, ada muqabalah. Mana muqabalahnya? Ya, mana muqabalahnya? Ingat ya, muqabalah dah dua kalimat atau mungkin ayat, jumlah.
Mudah sekali. Mudah, sangat-sangat mudah. Very, very simple, very, very simple, very, very easy ya. Ya. Yauma tab yaddu wujuh. Tab yaddu wujuh. Itu kan fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah. Dah sempurna tu. Ada fi'il, ada fa'il. Tab yaddu wujuh. Kemudian lagi satu, taswaddu wujuh, kan lawannya itu. Wajah-wajah berwarna putih, wajah-wajah berwarna hitam. Wajah yang bercahaya, wajah yang tidak bercahaya. Wajah-wajah muka-muka calon ahli neraka, muka-muka calon ahli surga. Itu namanya muqabalah. Muqabalah. Atau juga ada yang menyebut sebagai tibak murakkab, karena tersusun. Murakkab itu kan tersusun. Ya, boleh tibak murakkab, boleh sebagai muqabalah. Muqabalah. 118 masih surah Ali Imran. 118 118. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu bitanah, janganlah kamu mengambil, menjadikan sebagai bitanah, penyimpan rahsia kamu, min dunikum, orang-orang selain kamu, orang mukmin. Mana jangan kamu jadikan musuh kamu, menjadi kamu lantik menjadi orang yang menyimpan rahsia kamu. Jangan. Ya la ya'lunakum khabala, mereka akan sentiasa menimbulkan sahan kepada kamu. Waddu ma'nitum, mereka suka jika kamu susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata, telah zahir kebencian dari mulut-mulut mereka. Ma tufi sudurhum akbar, dan apa yang disembunyikan oleh hati-hati mereka itu lebih besar. Mulutnya mengeluarkan kebencian, apa yang dalam hati mereka lagi dahsyat. Qad bayyana lakum al-ayat in kuntum taqilun, sungguh kami telah jelaskan kepada kamu ayat-ayat kami. In kuntum taqilun, jika kamu berakal. Mana tibaknya? Kalau ada. Kalau tak ada, ayat selepasnya. Manalah, mungkin itu perangkap saja disebut ayatnya. Manalah tahu. Sebab semasa saya cari, saya jumpa pun saja je saya tulis itu. Manalah tahu. Mulut dengan hati, lawan. Oh, mulut lawan hati. Bukan mulut lawan telinga. Mulut lawan hati. Benci. Oh, saya nampak betul. Oh, bahkan saya bagi tanda merah pula. Jadi caranya dibagi dakwat merah yang benar tu. Jadi senang lagi baca. Oh, kan ada macam Quran yang Quran bertajwid. Quran bertajwid. Ada matnya dibagi-bagi. Itu senang. Kalau itu sangat senang. Dalam balaghah pun juga. Bagi tanda ya. Nahwu pun demikian juga. Kata yang fa'il tandanya apa? Yang tamyiz tandanya apa? Sangat-sangat mudah dan cepat. Sangat pantas. Sangat pantas. Apalagi mungkin nanti kalau ada teknologi baru yang diberi tanda itu boleh keluarkan cahaya kelip-kelip. Oh. Ya, mana tahu nanti harap-harap ada aplikasi itu. Sudah ada saya, ini pakar IT ini kan. Kok ada itu? Kok, kalau ada mau beli saya. Senang maksudnya beli tunduk. Oh. Cakap saja katalah tibak. Tasbih. Oh. Yalah, mana tahu suatu hari mungkin kita harap budak-budak IT kita boleh cipta begitu. Mudah. Akhirnya belajar tu jadi mudah sungguh. Kita pampang Al-Quran, kita tu dah sebut aja tekan. Senang. Senang dapatlah. Mana?
Ya. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan ini, jadikan itu. Dan apa lagi? Ya. Badat. Apa mana badat? Nyata, nampak, terang, jelas, zahir. Badat sama dengan zuharat. Lawannya? Tuhfi. Kan, badat nampak, di mulut mereka nampak kebencian, dan hati mereka menyembunyikan yang paling sukan dalam hati itu lebih besar. Jadi antara tibaknya, antara badat dengan tuhfi. Abda yubdi itu lawan dia akhfa yuhfi. Kan? Abda yubdi bada yabdu lawannya khofya yakhfa. Bada itu zahir, bada itu nampak. Akhfa yuhfi khofya yakhfa itu maknanya sembunyi. Menampakkan lawannya menyembunyikan. Betul lah itu. Menyembunyikan, menampakkan. Lagi? Habis. Satu saja. Satu saja. Sekarang 181. 181. Masih surah yang sama. Masih surah yang sama. 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Demi sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang berkata, menuduh sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami ini orang-orang kaya. Kami akan tulis agar rekodkan apa yang mereka ucapkan itu. Dan kami juga akan rekodkan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa kebenaran. Kami akan berkata kepada mereka, kelak rasa oleh kamu siksa yang membakar. Sangat mudah. Fakirun agnia. Fakirun agnia. Fakirun agnia. Fakirun agnia. Ya, 191. Surah yang sama, 191. Surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang mereka mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, fikir-fikir tentang ciptaan langit dan bumi. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau cipta semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, dan jagalah pelihara kami daripada azab neraka. Mana tibak, mana mutabaqah. Mudah sungguh. Iya, keadaan insan yang Allah sebut yang tiga itulah. Berdiri, duduk, dan ittija'. Ittija' tu baring. Ma, apa, apa, apa mana, bukan baring, ma, mengiring. Ha, ma, bukan menentang. Al-ittija' ala jamba. Itu. Lagi? As-samawat dan ard. As-samawat dan ah, begitu ketara sekali ini tibaknya. Tibaknya. So, berdiri, duduk ini. Bukan berdiri dan berjalan, tidak boleh. Berdiri dan berjalan. Bergerak, kalau bergerak dan diam, itu baru betul. Berdiri, bergerak, diam. Ini kan susunya sangat menarik sekali. Berdiri, kemudian duduk, kemudian ittija'. Baik, kemudian surah An-Nisa. An-Nisa ayat yang kedua. Surah An-Nisa ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bitayyib
wa la ta'kulu amwalakum il amwalahum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Dan berilah oleh kamu, berikanlah oleh kamu kepada anak yatim itu akan harta-harta mereka selepas mereka dewasa. Hendaklah kamu serahkan harta anak yatim yang selama ini di bawah jagaan dan urusan kamu. Dan masa memberikan itu pula, janganlah kamu menukar ganti akan yang buruk dengan yang baik. Maknanya kamu serahkan yang khabis, kamu ambil pula yang baik. Jangan kamu makan harta mereka dengan kepada harta kamu dicampur adukkan sehingga semasa menyerahkan jadi bingung. Ini mana sebenarnya berapa peratus ya untuk yang masih budak punya ni. Sebab saya pun ada. Saja dicampur adukkan lain kali biar Allah Maha tahu. Sesungguh yang sebenarnya itu adalah huban kabira. Satu kesalahan dosa yang sangat-sangat besar. Mana tiba? Mudah sungguh. Al-khabith at-tayyib. Al-khabith itu al-haram minal mal. At-tayyib al-halal. Al-halalu minal mal. Al-khabith kepada yang haram, at-tayyib yang halal. Mudah sekali. Ya. Ayat yang selepasnya, ayat 54. Ayat 54 surah yang sama An-Nisa. Banyak ni ni dalam 54 ni banyak ni. Kalau tak tahu tak tahulah. Kalau tak tahu tak tahulah. Banyak. Ayat 54 ni. Kalau tak tahu tak tahulah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinih, siapa saja yang murtad daripada kamu dari agama, keluar meninggalkan agama Islam, fasaufa ya'tillah. Ya. 54. Apa bunyinya 54? Surah Al-Ma'idah. Bukan surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, mayyartadda minkum an dinih, siapa saja murtad daripada kamu dari agama, saufa ya'tillahu biqaumin, pasti kelak dia Allah akan datangkan satu kaum sebagai pengganti. Yuhibbuhum, dia mencintai, Allah mencintai mereka. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai dia, yakni Allah. Adillatin, ini pertama. Kedua, yadillatin alal mu'minin, mereka itu orang-orang yang sangat merendahkan diri terhadap orang yang beriman. Izzatin alal kafirin, dan mereka ini bersikap tegas terhadap orang kafir. Jahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. La yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah, itulah kurnia Allah. Yu'tihi may yasha, dia Allah berikan kurnianya pada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ayat 15 surah Al-Maidah. Mana tibaknya? Banyak semua ni. Kalau tak tahu tak tahulah. Satu. Tibaknya satu. Ya.
Amanu. Satu amanu. Mana tibaknya? Mana mutabaknya? Mana lawannya? Mana antonimnya? Ah, kalau amanu lawannya mesti kafaru. Mana ada kafaru? Oh, tak ada. Ah, tak ada. Mengacau tu kalimah amanu itu mengacau. Keliru kita, mengelirukan. Ya. Mana dia? Ya. Al-mu'minin. Namanya al-kafirin. Betul. Betul. Lagi-lagi. Adillah. Adillah tu mana berendah diri, sopan santun, lemah lembut. Lawannya? Antonimnya? Aizzah. Oh, aizzah tu tegas. Pegang prinsip. Oh, tidak kanan, tidak kiri. Biarannya ikut arah angin. Adillah, aizzah. Lagi? Lagi? Kena tahu. Kena tahu tibaknya. Kena tahu tibak kalimat yang berlawanan. Satu lafaz saja. Banyak lagi tu. Takkan tak nampak. Ya. Yeah? Habis. Sudah habis. Sudah habis lah. Ayat yang berikutnya, surah An-Nisa ayat 64. Coba An-Nisa ayat 64. Macam mana ayatnya? Ya. Ayat 64. Wa qalatil Yahudu Anisa, Anisa apa nak Al-Maidah Anisa pula. Apa suka, apa suka sangat Anisa? Kan surah Al-Maidah. Apalah sebut Anisa. Al-Maidah. Qalatil Yahud, dan berkatalah Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, kata Yahudi. Maknanya mereka tuduh Allah tu bakhil. Ghullat aidihim, dibelenggulah, terbenggelulah, terbelenggulah tangan-tangan mereka. Lu'inu, dan mereka dilaknat, bima qalu, dengan sebab apa yang mereka ucapkan itu. Bayadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Allah Maha Pemurah. Yunfiku kaifa yasha, Allah menginfakkan, yakni memberikan apa saja bagaimana ia kehendaki. Walazidanna katsiran minhum, dan sungguh pasti dia Allah akan menambahkan akan kebanyakan daripada mereka. Manzila ilaika min rabbik, sungguh pasti akan menambahkan kepada kebanyakan daripada mereka oleh apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Quran yang Allah turunkan pada engkau wahai Muhammad hanya akan, pasti hanya akan menambahkan pada kebanyakan mereka tughyanan wa kufran, sikap melampaui batas dan kekufuran. Setiap ayat Quran turun, mereka bertambah tughyan. Setiap ayat Quran turun, mereka tambah kufur. Itu maksudnya. Bukan bertambah beriman, tapi malah tambah kufur.
alqaina bainahumul adawa wal baghdha, kami campakkan antara mereka permusuhan dan kebencian la yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kullama auqadu nara lil harbi, setiap kali mereka hendak menyalakan api peperangan, atfa'allahu, Allah padamkannya. Yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka sentiasa bermaharajalela di muka bumi buat rusak. Allahu la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka orang yang buat rusak. Dalam ayat ini pertama, Allah, mereka Yahudi menuduh Allah ni bakhil. Alasan mereka, yakni kerana mereka kata banyak kami minta tapi tak dapat. Bakhil, 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 bakhil. Menuduh Allah bakhil adalah dosa besar. Allah laknat mereka. Allah rekodkan ucapan mereka. Bahkan kedua tangan Allah dalam ayat ini, tengok, mabsutatani, basato, dihulurkan, bermakna Allah ni al-karim, maha dermawan, maha pemurah. Hanya saja Allah akan memberikan pada siapa yang dikehendaki dan apa yang dikehendaki, bagaimana cara dikehendaki, di mana dan bila. Semuanya bergantung pada masyiatullah. Tentang apa, tentang bila, tentang di mana, tentang bagaimana. Setiap ayat yang Allah turunkan kepada Nabi hanya menambahkan kepada kebanyakan mereka kekufuran dan tughyanan. Karena perbuatan mereka, perayaan mereka seperti itu, Allah berikan hukuman terhadap mereka. Yani Allah akan sentiasa timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Pada bangsa Yahudi, bangsa yang tidak akan mengecapi kenikmatan hidup, kenyamanan, keselesaan, perdamaian semasa sepanjang hayatnya. Karena sentiasa ada saja adawah dan bagdo sesama mereka. Hingga tahun bila? Hingga kiamat. Satu-satunya bangsa yang Allah telah tetapkan dalam kitab sucinya yang tidak akan merasai keamanan dalam hidupnya. Setiap kali mereka memukul gendang peperangan, Allah akan padamkan, Allah akan hentikan. Mereka bermaharajalela buat kerusakan di bumi, dan Allah pula tidak menyukai orang yang buat rusak. Mana tibaknya? Berapa panjang punya ayat dah? Berapa panjang punya ayat dah? Ya. Yadullahi maghlulah. Dan yadahu mabsutatan. Mereka tuduh Allah, tangan Allah itu terbelenggu, sedangkan tangan Allah terbentang luas, dihulurkan. Mereka tuduh Allah bakhil, sedangkan Allah maha pemurah dan dermawan. Dua. Kedua. Auqadu naran lil harbi. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan. Iqad, auqadu, tibaknya atfa'ahallahu, al-itfa. Iqad lawannya itfa, iqad lawannya itfa, menyalakan, tibaknya memadamkan. Dua, tiga. Sudah tulis? Tulis dahulu. Tak tulis tak boleh. T.
Ketiga, nombor tiga, dekat saja nombor tiga. Nombor tiga dekat saja. Dekat-dekat saja. Tak nampak? Sangat dekat. Ya, yang dekat itu dalam ayat selepasnya. Ya, tidak ada, sudahlah. Cakap saja, tak ada. Itu saja lah. Kalau dicuruh, disuruh cari-cari, tak ada jawapannya. Bukan apa, takkan ardon, bukan pula. Fasad dan mufsidin, bukan pula. Ya, tak jumpa lah. Al-An'am ayat pertama. Al-An'am ayat yang pertama, yang mudah-mudah saja. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nuri dhummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi, dan Dia telah jadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir itu dengan Tuhan mereka, mereka membuat bandingan, maknanya syirik. Ya, sambil pejam-pejam pun boleh. Satu, sama badan. Sambil mengantuk pun boleh. Dua, zuluman. No, itu je lah. Satu, sama badan. Dua, zuluman. No, sambil mengantuk pun nampak. Kalau itu pun tak tahu, tak tahulah. Kalau itu pun tak tahu, tak tahulah. Cuma itu saja yang ini sambil mengantuk pun boleh. Jadi, jawabnya Amawah dan Azulman dan Nur. Ini pun mudah juga. Ayat 50 Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat yang ke-50. Macam mana ayatnya? Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad, Allah suruh Nabi memberitahu kepada umatnya, aku tidak kata pada kamu bahwa aku ini mempunyai perbendaharaan Allah. Tidak ada di sisiku perbendaharaan Allah. Aku tak pernah kata yang aku ni mempunyai segala-galanya. Aku juga wala a'lamul ghaib. Aku ni tak tahu benda yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku pun tak pernah kata pada kamu bahawa aku ni malaikat. In attabi'u ila ma yuha ilai. Tiadalah aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan Muhammad, adakah serupa, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Mana ada tibab? Al-a'ma dan al-basir. Ku ada yang lain? Ada tidak ada? Jawabannya ada atau tidak ada, bukan mana. Soalannya ada atau tidak? Tidak? Tak ada atau tak nampak? Soalannya ditambah. Tak ada atau tak nampak? Tidak? Nampak atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Al-A'raf 146. Tak apa, sengaja saya bajikan banyak-banyak.
Tapi taklah seluruh Al-Quran. Selebihnya cari sendiri. Masalah nak cari ayat yang ada tibak itu susah. Nak cari mana ayat Quran yang ada tibak, itu makan masa lah. Kalau dah jumpa tinggal meneka, itu kejap je. Kejap. Ibaratnya nak cari dusun durian di Malaysia ni susah sikit. Tapi bila jumpa dusunnya tu, tu mana durian? Tu. Mana pisang? Tu. Senang. Nak cari dusun tu susah. Tapi bila jumpa dusun senang. Itu apa? Oh, tu durian. Itu apa? Pisang. Senang. Ayat yang ke berapa tadi? Macam mana bunyinya? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah, yakni orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa kebenaran. Orang-orang yang sombong di muka bumi, Allah akan palingkan dari ayat-ayatnya. Wa iyaru kulla ayatin la yu'minu biha, dan jika mereka melihat nampak tiap-tiap ayat pun mereka tidak beriman dengan ayat itu. Wa iyaru sabila rusyli la yattakhidhuhu sabila, dan jika mereka melihat jalan kebenaran pun mereka tidak mengambilnya sebagai jalan hidup. Wa iyaru sabila ghayya yattakhidhuhu sabila, dan jika mereka melihat jalan kesesatan mereka menjadikannya sebagai jalan kehidupannya. Dzalika biannahum kadzabu biayatina, dzalika itulah. Nah, sesungguhnya mereka telah banyak mendustakan ayat kami, dan adalah mereka anha, dari ayat kami ghafirin, orang yang lalai. Mana tibaknya? Mana mutabaqahnya? Mutabaqah, mutabaqah. Sabilur rusydi dengan sabilul ghayyi. Sabilul ghayyi, sabilur rusydi itu jalan kebenaran, jalan petunjuk. Sabilul ghayyi, jalan kesesatan. Itu tibaknya, itu mutabaqah, karena dia daripada kalimat. Itu dikira satu kalimat sebab idhafah. Idhafah dikira satu kalimat walaupun ada dua lafaz. Nah, pintu rumah itu dikira satu kalimat, bukan pintu lain rumah lain. Nanti dia pintu rumah cuma satu kalimat. Ah, susah sikit. Kalau rumah, ah itu satu. Pintu satu pikir. Pintu rumah. Itu dah satu lah tu. Kira satu bukan dua. Jadi itu kesatu kalimat itu, sebab itu disekira tibak, jalan kesesatan, jalan petunjuk. Ini sampai ada mutabaqah. Ayat yang 1146 ini ada muqabalahnya. Mana muqabalahnya? Muqabalahnya tentu adalah tentu ayat lah, jumlah. Jumlah mana dengan jumlah mana? Jumlah pertama, wa iyyaru sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila. Itu ayat pertama. Wa iyyaru sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila, dan jika mereka melihat jalan petunjuk, jalan lurus, mereka tidak menjadikannya jalan. Satu. Kemudian ayat yang kedua lawan dia, wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menjadikannya apa? Sebagai jalan hidupnya. Kan lawan tu. Ada dua ayat, dua jumlah yang berlawanan. Dua statement yang bercanggah, yang berlawanan. Namanya muqabalah. Adapun tibaknya, kalimatnya sabilal ghayyi, sabilar rusdi, sabilul ghayyi. Okey, ada betul, ada juga. Sekarang jauh sikit, lihat surah Hud. Surah Hud
Surah yang ke 11 ayat 10. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ, kami telah rasakan telah atau kami telah beri dia merasa na'makan kesenangan, ba'dan dara'a selepas kesusahan, masad'u yang menimpanya, layakulannan pasti mereka, mas pasti dia akan berkata, zahabas sayyiatu anni, telah hilang, telah lenyap, telah pergi keburukan-keburukan daripada kami. Innahu lafarihun fakhur, sesungguhnya dia sungguh akan bergembira lagi, membanggakan diri. Gembira yang negatif. Tibaknya ni'ma dengan dorro. Ya, 100% ni'ma itu kesenangan, dorro itu kesusahan. Yang kedua, la yakulanna dhahaba sayyiatu annahu la farihun fakhur. Innahu lafarihun fakhur. Innahu lafarihun fakhur. Ada? Mana? Farihun fakhur ke lawannya? Oh. Di mana? Habis. Habis. Dah habis lah. Cari-cari apa lagi, dah habis. Ini paling banyak ni. Ini banyak betul ni. Surah Ibrahim ayat 38. Sebab selepas ini nanti tak akan cerita tibak dan mukawalah lagi dah. Itu maksudnya sebab selepasnya nanti ada penyerupaannya. Mas sengaja sampaikan contoh ini sebab tajuk selepasnya maudhu' selepas ini ada dekat-dekat dengan ini, jadi supaya kita tak terkeliru, kita kenal dahulu yang ini gitulah. Bila kenal sekenal-kenalnya, nak memahami yang selepasnya jadi mudah gitulah. Itu tujuan saya sebetulnya. Sebab itu saya harap dikenal sangat mutabaqah muqabalah, mutabaqah muqabalah, kenal betul. Sebab bila tidak nanti terkeliru yang sebelahnya itulah. Saya bagi contoh sebanyak itu supaya mudah kenal. Dah kenal betul lah. Isanya pakai baju Melayu tetap kenal siapa dia. Tukar dengan baju Arab pun masih kenal juga dia. Jangan baru asal pakai baju Melayu kenal, pakai baju Arab aja dah. Nah, ini memang kenal lah. Setiap kali jumpa pakai jubah, nanti jumpa-jumpa pakai seluar jin pun tak perasan lah. Itu belum kenal tu. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke apa ayatnya? Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'allin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nyatakan, dan tiadalah tersembunyi atas Allah sedikit pun, sesuatu sikit pun, sama ada yang ada di bumi maupun yang tidak di langit. Mana tibak? Nukhfi. Ya, satu nukhfi dengan nuk. Ya, itu yang lawan dia lah. Nukhfi nuklin. Affa yukhfi. A'lana yuklinu. Yang kedua? Al-fi. Dan? Itu yang kedua. Jadi mutadidah di sini. Innakat ca'lamu. Apa namanya? Al-ab. Dan? Sama. Al-isra'.
Ayat 15. Al-Isra. Ayat 15. Isra 15 manihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Man siapa saja ihtadaya telah menerima atau mendapat petunjuk, fa'innama hanya sahaja tadi ia mendapat petunjuk, menerima petunjuk, linafsi bagi dirinya. Waman dan siapa saja dhalla ia telah sesat, fa'innama yadilu maka ia telah sesat, alaih atas dirinya sendiri. Wala taziru dan tidaklah menanggung dosa, waziratun orang yang menanggung dosa, wizru akan tanggungan dosa ukhra orang lain. Wa ma kunna dan tiadalah kami, kata Allah, mu'adzibina akan menyiksa, hatta nab'atha rasulah sehingga kami mutuskan seorang rasul. Nah, jadi tajwidnya sudah betul, harfiahnya sudah betul. Nah, sudah itu lepas dah, dah lepas dong. Jadi baca Quran tu seolahnya macam itulah ya. Kalau kita baca Quran dan tahu terjemahnya macam itu, membaca terjemahnya selancar Arabnya, itu dah okey lah tu. Man siapa saja kita ada telah mendapat tu, fa inna masunya dia inna yah tadi, ah macam itulah, bukan man siapa yang ih asy ai susah lah. Dan itu hanya perlu rajin ulang. Tidak boleh menunggu seminggu sekali, tak boleh. Kalau ingin cepat pandai, bukan seminggu sekali di kelas, bukan itu cara dia. Ulang sendiri, ulang. Terjemahan kata lagi, yang mudah-mudah dahulu umpamanya. Nah, yang dari ada yang mudah-mudah lah. Ya kata kul, katakanlah kul, katakanlah kul, katakanlah kul, katakanlah. Ini sunya aku, ini sunya aku, ilaika kepadamu, ilaika benar, lana bagi kami kun. Tapi kena selalu. Tapi kalau menunggu di kelas seminggu sekali, ya susahlah. Walaupun 3 tahun, kalau seminggu sekali berapa kali? Nama 3 tahun, tapi kalau seminggu sekali berapa kali? Mana sebulan itu 4 kali kan? Kalau 1 kali kata 1.5 jam, 3 tahun hanya berapa jam? Ya, jangan sebut, 3 tahun lah. Wah, baru 26 jam. Tapi kena wajar. Dan memang itulah dipanggil tadrib. Tadrib. Jadi kena tadrib macam tu. Dah barulah nanti meningkat. Meningkat. Jadi contoh dalam ayat ini, mana tibaknya? Ihtadah. Dengan? Dallah. Ihtada dengan dalla, manih tada man dalla, tu lawanlah kan, manih tada dengan dalla. Lagi yah tadi dengan yadillu, yah tadi dengan yadillu, itu tibaknya atau mutabaqahnya, namanya mutabaqah ijabi. Ijabi bukan i salabi, bukan ibaji. Ini namanya tibak ibaji. Dalam ayat ini bukan hanya ada mutabaqah tapi juga ada muqabalah. Baik, tolong tunjukkan mana muqabalahnya. Kalau sebut tibak senang saja. Ih tada dalla. Yah tadi yadilu. Itu mutabaqah. Sekarang mana muqabalahnya? Muqabalah yakni ayat. Muqabalah yakni jumlah. Jumlah pertama. Manih tada fa innama yah tadi li nafsi. Ada lain. Itu satu. Itu jumlah pertama. Lawan dia muqabalahnya. Man dhalla fa innama yadillu alaiha. Semua sama. Man. Ihtada di sini nomor 2, ihtada di sini nomor 2-nya dhalla.
Yang tadi fa innama, ini pun fa innama. Mudayah tadi yadil, yadillu li nafsihi ala. Tengok, lam ala. Tengok, bukan sekadar diperikan banyak ayat berlawanan, tapi juga ada tartib. Kan dalam muqabalah mesti ada tertib. Kalau tertibnya tak betul, bukan muqabalah. Satu lawan satu, dua lawannya dua, nomor tiga lawannya nomor tiga, begitu. Susunannya sama, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. Gitu. Tak boleh di, apa, tak boleh tak sama. Kemana tertib. Jadi, tibak pun ada, mutabakoh pun ada, muqabalah pun, itulah. Jadi sangat indah, sebab itulah orang Arab, pakar-pakar bahasa Arab, ahli sastrawan Arab, terkejut ketika Nabi menyampaikan ayat yang seperti ini. Mula-mula sastrawan Arab dia tidak terpesona, belum tertarik dengan isinya yang sastrawan, terpukau dengan susunannya ini. Sebab itu mereka, apa yang Muhammad ini? Jangan-jangan syair? Eh, bukan syair lah. Eh, jangan-jangan ini gurindam? Eh, bukan gurindam. Jangan-jangan ini apa namanya mantra? Bukan mantra, bukan. Akhirnya mereka mengakui hatta apa yang tahu bahasa Arab. Walaupun belum menerima Nabi sebagai utusan Allah, mereka tidak mampu menafikan bahwa ia pasti bukan karangan Muhammad. Abri Muhammad tidak pandai mengarang. Itu mesti wahyu daripada Tuhan. Contohnya Walid bin Mughirah itulah. Barulah isinya, dan isinya lebih-lebihlah memukau mereka. Memukau mereka. Dan banyak lagi puluhan ratusan dalam ini dalam Al-Quran. Kalau setakat tibak tu, tibak puluhan ratusan hingga yang ayat-ayat apa ayat yang terakhir. Seperti mana saya katakan tadi, tujuan saya nak meyakini sebab tibak muqabalah, muqabalah mutabaqah ini. Nah, nanti selepas itu ada persamaan, tapi beza. Kalau mutabaqah dengan tibak memang ada persamaan, memang itu adik beradik. Bezanya hanya dari si kalimat dan jumlah. Itu saja kan, daripada jumlah kalimatnya. Tapi selepas nanti ada kemiripan. Jadi sengaja sampaikan ini supaya ini benar-benar kenal. Bila dah kenal, tidak terkeliru. Mana pakai baju apa pun kita masih kenal yang dia Melayu. Ah, senanglah. Selepasnya itu kita tak terkeliru gitu. Mudah mengingati. Itu maksud saya. Bukan tambahan ya. Hanya untuk membiasakan ini supaya kenal, kenal ini, kenal ini, kenal ini, kenal, kenal. Semua contohnya Al-Quran ya. Karena balaghah kita beri balaghah Al-Quran, bukan balaghah bahasa. Kalau balaghah termasuk ilmu bahasa, ya nanti contohnya bukan Quran, tafsir, syair, yang kadang tidak ada kena-mena dengan Al-Quran pun. Tidak perlu ya. Wallahu a'lam. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memudahkan kita mengingatinya.